Hampir setiap hari saya menerima WhatsApp yang berisi tentang keluh kesah bagaimana pasangannya ini diduga selingkuh atau bahkan sudah terbukti selingkuh, dan suami ya khususnya yang WA saya ini merasa kebingungan, bingung solusinya bagaimana untuk mengatasinya. Kali ini bersama saya Mas Nuk sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis yang sudah sangat berpengalaman, teman-teman, mengajarkan ilmu hipnotis lebih dari satu dekade lamanya, mengajarkan ilmu hipnotis ke ribuan murid saya. Saya akan berbagi pada teman-teman solusi terbaik apa yang bisa Anda kerjakan jika Anda saat ini mungkin mengalami kejadian tersebut atau dialami oleh sanak saudara Anda. Ketahui dan pahami bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga ini yang berkaitan dengan perselingkuhan, ya, will fail itu banyak terjadi, karena ketahui bahwa yang namanya imajinasi ini luar biasa. Yang saya maksud di sini, orang membayangkan ketika dia beralih ke pasangan yang tidak sahnya atau selingkuhannya ini merasa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hal-hal yang tidak didapat dari pasangan resminya, itu adalah bentuk dari imajinasi. Ya, itulah kekuatan alam bawah sadar, salah satunya adalah cinta, teman-teman. Cinta ini sulit dilogika, karena kalau logika ini adanya atau tempatnya di pikiran sadar, sedangkan kalau cinta itu tempatnya ada di pikiran bawah sadar. Maka tak heran orang yang sedang mabuk cinta jatuh cinta. Ya, kalau Anda nasihati susah, karena Anda menasihatinya di pikiran sadar, bukan di pikiran alam bawah sadar. Itu ya penyebab orang selingkuh dan sulit untuk dinasihati. Terus solusinya bagaimana, Mas Nuk? Ya, tentu saya sebagai seorang pengajar, teman-teman, sebagai seorang guru hipnotis, solusi yang terbaik ya, tidak lain dan tidak bukan ya, Anda harus belajar ilmu hipnotis. Tahu kenapa? Ya, logikanya bagaimana mungkin Anda bisa menasihati pasangan Anda? Tadi ya, saya utarakan di awal, jatuh cinta itu letaknya ada di pikiran bawah sadar, sedangkan Anda tidak tahu bagaimana cara masuk ke pikiran alam bawah sadar. Satu-satunya jalan untuk masuk ke pikiran alam bawah sadar, ya Anda harus paham, mengerti, bisa ilmu hipnotis. Barulah Anda bisa memberikan sugesti di sana, di pikiran alam bawah sadar pasangan Anda. Itu kenapa saya anjurkan untuk belajar. Nah, kenapa tidak minta bantuan Mas Nuk saja untuk menghipnotis pasangan saya? Dengerin ya. Bayangkan, ya, setiap hari saya menerima WhatsApp, menerima WA, tidak hanya satu orang, dua orang, puluhan orang, dan mereka mendaftar menjadi murid saya. Kalau semua punya masalah seperti Anda, ya, minta bantuan untuk menghipnotis, waktu saya nggak ada, habis untuk ngurusi kalian. Kasihan murid-murid yang belajar. Ngerti ya? Urusan pribadi ini ya layaknya, sepantasnya, secara gagah berani, secara gentleman, Anda selesaikan. Itu kan urusan pribadi, urusan kasur, urusan ranjang, itu masa orang lain yang menyelesaikan. Ya, logikanya di mana ya? Oke. Maka itulah kenapa saya itu paling malas kalau dimintai bantuan walaupun dibayar. Malas karena apa? Saya lebih fokus untuk membuat orang atau murid-murid yang sudah mendaftar ini mempunyai kemampuan, memberdayakan kemampuan mereka gitu, bukan saya mengurusi syahwat ya. Itu kan urusan syahwat kan, urusan hubungan suami istri ngapain gitu ya. Jadi ini masalah remeh temeh ya bagi saya, karena urusan kasur, urusan ranjang, jangan kalian libatkan saya sebagai guru hipnotis yang mengajarkan hipnotis ke banyak orang, ribuan orang, tidak hanya dari Indonesia, bahkan luar negeri, hanya untuk ngurusi urusan kasur kalian. Ini nggak masuk akal. Kecuali kalian mau belajar, praktekkan sendiri ke pasangan kalian, silahkan. Bayangkan saya mengajarkan orang-orang yang hebat di luar sana, ada para pengusaha, pebisnis, ada dokter,
bidan, perawat, polisi, tentara, dosen, berusaha dan lain-lain. Sedangkan saya harus ngurusi kasur kalian, ini kan nggak masuk akal, gitu ya. Ini gunakan logika Anda supaya teman-teman semua yang menonton video ini, ya semua masalah ini ya terjadi karena Anda tidak cakap untuk menjaganya. Bila di awal Anda ini termasuk orang yang sangat hebat, sangat luar biasa, ya pasangan Anda tidak akan berani macam-macam, apalagi selingkuh, karena Anda tidak dihargai, tidak dihormati, disepelekan, makanya mereka berani, kan gitu. Tapi kalau Anda ini hebat, luar biasa, penuh karisma, penuh wibawa, kata-kata Anda ini langsung hipnotis apapun, tidak ada ceritanya pasangan Anda itu berani selingkuh, saya jamin 100%, tidak ada ceritanya. Ya kalian hebat, mana mungkin berani, gitu loh. Tinggal kalian tiup saja, mereka tidur kok. Mengerti ya? Itulah kekuatan hebat yang teman-teman harus munculkan di dalam diri teman masing-masing. Bukan Anda ini seperti orang yang lemah, seperti orang yang cengeng gitu ya. Apalagi usia Anda ini di atas 40 tahun, 50 tahun, malu sama anak-anak bocil itulah ya. Masa udah tua, umurnya sudah dewasa, urusan kasur, urusan seks, urusan ranjang aja nggak bisa menyelesaikan, malu-malu gitu loh, kayak nggak ada urusan yang lain aja lebih besar gitu loh teman-teman. Oke, itu saja yang saya sampaikan, kuncinya, poinnya, kesimpulannya, kuasa ilmu hipnotisnya, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada yang merengek-rengek minta, langsung saya blokir ya. Kalian itu seperti ampas, bikin orang malas gitu ya, ngerti ya, yang merengek-rengek minta hipnotis pasangan itu apa, laki-laki kok pecundang bang, jangan jadi laki-laki, pakai rok saja. Oke, gitu. Dan terima kasih buat Anda yang hari ini sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis Blooming. Saya akhiri, buat Anda yang mau mendaftar, nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini. Jadilah laki-laki hebat, jadilah pria hebat, penuh wibawa, penuh karisma, mempunyai daya hipnotis yang tinggi, sehingga Anda tidak disepelekan oleh siapapun termasuk pasangan Anda. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.